Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la a'udzu billahi min syaitonir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالم بظالم واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara-saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah, selamat berjumpa dengan channel yang kecil ini dari Al-Fakir Kamur di Cirebon. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah berkenan subscribe atau like atau memberikan komentarnya, masukan-masukannya yang positif. Moga segala kebaikan saudara dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat kebaikan, sehat walafiat, mudah rezekinya, dikabulkan hajatnya, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan bagi yang masih single moga diberikan sukses dan mendapatkan pasangan yang sesuai harapannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, setiap persoalan atau masalah ya yang terjadi itu pasti ada asbabul hal. Jadi peristiwa apapun, persoalan apapun itu pasti ada asbabul hal yang melatar belakangnya terjadinya suatu peristiwa. Begitupun dengan riuh dan ramenya ini masalah yang sekarang itu, yaitu persoalan nasab ya, habaib dan nasab wali songo itu tidak semerta-merta muncul adanya tesis atau adanya tanggapan-tanggapan, komentar-komentar dari para saudara-saudara kita yang sesungguhnya itu mereka bergerak atas dasar cinta kepada Kanjeng Nabi, atas dasar cinta juga kepada suriah Nabi ya, atas dasar tanggung jawab moral dan atas dasar tanggung jawab sebagai orang yang punya akidah ya, dan juga peduli akan akidah orang lain. Itu. Kemudian muncul itu kan dari tesis keimat sampai ke yang lain-lain ya. Bukan berarti keimat, keikhya atau dan yang lain-lain itu dengan sengaja mengujar kebencian, apalagi fitnah, apalagi ada tujuan memecah belah, tidak itu. Justru ya, yang saya sikapi munculnya itu ada asbab di mana kita saksikan dengan nyata ya, dengan kasat mata, bahwa beberapa tahun ini sering kali kita melihat adanya aksi-aksi ya, entah itu macam demo lah, entah itu macam aksi-aksi lainnya ya, yang dimana di sana ya ada beberapa golongan yang ikut demo, dari ustadz lah, ulama lah, bahkan ada yang mengaku zuriyah Nabi lah,
ada orang umum lah. Kemudian membawa, mengatasnamakan demi agama, demi umat, ya, demi rakyat, menuntut keadilan pada pemerintah, menganggap bahwa pemerintah itu zalim, menuduh pemerintah itu tersusupi oleh PKI, ya, menyusah dan mengsarakan, membuat kekacauan dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit, ya, menyampaikan hujatan, tuduhan, atau membuat narasi-narasi yang ya nggak tahu, ya, kebenarannya itu. Dan berujung kemudian meminta presiden yang saya ini mundur, ya, atau mengancam dimakzulkan dan sebagainya. Ini enggak satu kali, tapi berkali-kali, gitu loh. Sehingga dengan adanya semacam ini terjadilah itu gegap gempita, ya, yang damai, yang adem, gitu kan, ya, yang kita nikmati dahulu itu kemudian jadilah riuh, gitu ya. Adalah wajar-wajar saja. Tentunya ini adalah sebuah tuntutan kondisi, ya, tuntutan kondisi, dan itu hak semua warga dari golongan manapun untuk menyampaikan aspirasi pendapat kepada pemerintah, memberikan kritik, sah, mengatasnamakan oposisi, bagus, gitu kan. Tapi kan semua itu kan ada jalur, ya. Semua itu kan sebagai orang timur kita mesti itu kan, ya, adalah adab-adab yang mesti kita juga tidak mengabaikan, ya, etika tata cara yang baik, gitu lah. Mestinya kan seperti itu aja jalurnya, yang begitu, tidak kemudian, ya, dengan kasar, dengan cara menghujat dan sebagainya, padahal di situ mengatasnamakan agama, mengatasnamakan rakyat, gitu kan. Nah, bukan hanya itu, saudara. Kita juga banyak sekali menyaksikan itu. Mengatasnamakan ulama lah, ustad lah, zuriyah nabi lah. Tapi yang kita perhatikan banyak sekali yang justru mengumbar juga kebencian, hasud, ya, yang bersifat provokatif. Ya, ini agak ganjil juga. Mengapa mereka-mereka yang katanya itu seorang intelektual, seorang agamawan, seorang pembela umat, pembela agama dan sebagainya. Tapi terkadang yang kita perhatikan justru sikapnya itu di luar etika agama. Nah, dari sini kemudian apalagi membawa-bawa, mengaku-ngaku bahwa oknum-oknum itu adalah merupakan zuriyah nabi, itu kan adalah seorang yang bergelar habib, kan, gitu. Nah, dari sini rupanya kan tidaklah semua itu suka, tidaklah sejalan. Ada di antara kita itu kan yang tidak sejalan, yang membuat justru sumpek, yang membuat justru ada rasa kekesangan, gitu. Ada rasa terganggu, ada yang rasa terganggu dengan akidahnya, ya, dengan keamanan situasinya dan sebagainya, akhirnya muncul, ya, reaksi-reaksi seperti itu. Nah, dari sini, ya, ya, kemudian muncullah sebuah tesis dengan, ya, saya nilai husnuzon ini untuk menjaga marwah dan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad yang terkadang dibawa-bawa namanya untuk demo, untuk selipan ceramah-ceramah yang keras dan kasar, gitu. Membawa gelar yang terhormat. Maka adanya tesis itu sesungguhnya, ya, dalam rangka untuk menjaga dan membersihkan kemuliaan Nabi
yang dicatut namanya sebagai datuknya dan juga menjaga marwah dan kemuliaan habib-habib atau ulama-ulama, ustadz-ustadz yang masih benar-benar istiqomah, yang masih kekeh dalam jalan Allah dan juga mencerminkan dan membimbing, mengarah dan mencerahkan umat dalam untuk mengokohkan persatuan dan kesatuannya. Karena bagaimanapun juga tugas ulama yang sesungguhnya adalah mendamaikan yang berselisih, ya, membuat nyaman, memberikan kesadaran pada orang-orang yang selalu bertindak dengan hawa nafsu, mengajarkan seseorang atau umat atau golongan supaya tidak mendahulukan ketamakan, kedudukan, harta, itu kan, tapi tetap dalam keadilan, tetap dalam saling menghormati, tetap saling memuliakan, gitu. Dan hal-hal mana yang membuat gaduh kondisi masyarakat apalagi negara, maka kewajiban seorang ustadz ulama atau habib adalah untuk memberikan peringatan supaya tidak menjadi biang kegaduhan. Itu semestinya ya yang dilakukan, bukan kemudian ya dengan semena-mena dan rasa jumawa menghujat, ya, menuduh tanpa fakta, hanya bermodal asumsi, dugaan, gitu kan, yang pada akhirnya apa, kita gitu. Sekali lagi, jadi tidak ada yang saya perhatikan bahwa seorang Imaduddin, seorang Fuad, seorang ya Kiai Ikhya dan lain-lain itu ya dalam ikut serta ya berkomentar tentang adanya fenomena tentang nasab Habib dan Wali Songo ini adalah berniat untuk mengadu domba, memecah belah, justru untuk menjaga kemuliaan marwah Nabi, marwah para ulama, marwah para ustadz, marwah para habib, dan juga supaya masyarakat kita juga ya hendaknya itu ya tidaklah itu gampang tersulut oleh tindakan-tindakan provokasi, tindakan-tindakan mengadu domba. Mari kita sama-sama untuk mencari bahan keilmuan, guna apa? Guna memilah, memahami, atau memberikan komentar yang sekiranya tidaklah bersifat hasudan dan ujaran kebencian. Begitu ya, saudara-saudara. Ini. Yang selama ini malah justru ini ya, yang saya sayangkan. Ketika adanya tesis KMAT, adanya tanggapan daripada Ki Ihya, ada reaksi-reaksi dari yang lain-lain ya, dan juga muncul banyak tanda tanya. Ini sebetulnya reaksi yang logis adalah konsekuensi logis daripada apa yang dilatar belakangi sebuah asbab gitu ya, wajar ya. Nah, mestinya ya, mestinya ini pihak-pihak yang terkait terutama ya, yaitu para habaib atau lembaga Rabithah Alawiyah yang dalam hal ini mungkin terasa tersasar, maka ya mestinya itu membuat klarifikasi ya, atau melayani atau menjelaskan atau memberikan tabayun itu loh ya, yang sepadan apabila itu yang disasar menggunakan senjata ilmiah, maka mestinya juga dengan ya penjelasan atau jawaban ilmiah, bukan kemudian yang muncul malah bukan ditanggapi ya siang sepadan malah di belakang rame jadinya narasi-narasi, yang dimana narasi itu yang saya kira tidak elok. Kenapa? Narasinya itu menggiring ya umat justru untuk ya me
anggap bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dan sebagainya itu sebagai hal yang berbau fitnah, berbau kebencian, memecah belah dan sebagainya, dan kemudian juga tidak sedikit ya yang lain-lain kemudian menyebarkan doktrin-doktrin agar umat ini tidaklah berubah untuk memuliakan, mencintai, mengikuti ya para oknum habaib, kemudian juga tidak sedikit ya memberikan seolah mengancam, seolah-olah juga itu menakut-takuti bagi orang-orang yang menjauh ya, bagi orang-orang yang mengoreksi dan sebagainya. Ini ibarat ini ya, bukan kemudian ada api ya disiram dengan air, tetapi ibarat ada sulutan api kemudian ditambah dengan gas, dengan bensin, dengan api lagi. Lah ini tidak akan ada ya selesainya. Dan itu adalah tindakan yang sekira tidak bijak, tidak dewasa. Bukanlah tindakan orang berilmu seperti itu. Sebab apa? Ciri karakteristik daripada orang berilmu mestinya segala sesuatu itu ditanggapi dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan hujatan, bahkan bukan dengan penghinaan, bukan dengan tuduhan yang semena-mena. Dari sini ya, wajarlah sampai sekarang umat itu masih juga bertanya-tanya gitu loh. Sesungguhnya para oknum-oknum yang ceramahnya selalu membawa doktrin-doktrin pada umat untuk ya supaya dihargai, dimuliakan, kemudian diiming surga, husnul khotimah sebagainya, bahkan ditakut-takuti bagi yang menjauh, bagi yang dianggap merecoki atau mengoreksi ya, menjauh itu akan kena dampak walat afat, yang suul khotimah lah, yang tidak mendapatkan syafaat lah, yang juga hilang surga dan sebagainya. Yang semuanya itu mungkin sedikit ada benar, tapi banyak yang tidak benar. Sebab masalah surga neraka itu bukanlah urusan manusia, tapi hak Allah. Dan juga bukanlah gelar atau nasab yang akan menjadikan wasilah masuknya surga, tetapi adalah dengan kerja amal ibadah kita yang akan ini. Itu yang kita pahami daripada apa yang ada dalam syariat Islam. Begitupun tentang kemuliaan ya, bukanlah dari darah atau nasab siapa, sementara perilaku kita tidak mencerminkan kemuliaan akhlak yang oleh datuknya diajarkan ya, bahkan bertentangan dan melawan ya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, misalkan tentang kejumawahan ya, kesombongan, suka merendahkan, tidak mengakui kesalahan, itu kan sifat-sifat yang justru jauh sekali daripada apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasulullah, sehingga apabila malah justru mempertahankan sifat itu ya, apalagi sampai ada yang mau tidak mau dikoreksi, bahkan merasa diri mulia, bahkan seolah-olah ini apa namanya hampir-hampir itu menyamai seorang nabi, yang seolah-olah itu tidak mau ya, atau tidak bisa disentuh, tidak mau dikoreksi meskipun salah, benar dan sebagainya, dianggap itu hal yang diizinkan oleh Rasulullah, itu salah seperti itu. Sebab Allah dan Rasulnya itu hanya mengizinkan yuhibbul muksinin, itu cinta pada kebagusan, wala yuhibbul mufsidin, dan tidaklah demen alias benci pada, dan munculnya ya nama-nama ulama atau argumen ya, bahwa adalah ulama yang paling dimuliakan pangkatnya, orang takwa yang dimuliakan karena akhlak sebagainya, itu adalah betul-betul yang dari agama. Adapun kemudian ada pendapat-pendapat, tidaklah kita juga menyalahkan semua, tetapi hendaknya untuk saat sekarang ini ya, para penceramah baik itu dari kalangan habaib, ulama, kiai, tugasnya adalah bagaimana kita itu
membuat adem, membuat kebersatuan, membuat pencerahan gitu loh. Bukan kemudian melempar tuduhan, kemudian tuduhan kebencian, atau bahkan mengagul-ngagulkan diri dan turunan dan sebagainya, yang dimana hal itu tidak akan membuat adem, justru makin membuat kondisi tambah buruk gitu. Dan apa yang saya sampaikan juga ini semata-mata demi panggilan untuk memperingatkan diri saya sendiri pribadi dan untuk saudara. Mari kita menghadapi masalah yang sekarang ini dengan adem, dan tidak bolehlah kita itu, dan janganlah ya kita menganggap bahwa reaksi-reaksi daripada wujud cinta kita terhadap Kanjeng Nabi, terhadap para habaib yang masih istiqomah ini, kemudian dianggap sebagai ujaran kebencian atau sebagai fitnah dan sebagainya. Tidak ya, yang saya katakan tadi karena ada sebab. Jadi ya, apa yang kita sampaikan sekarang ini juga, ini demi saya juga cinta ya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi, dengan kemuliaan dan marwah para habaib, para ulama, para kiai ya, yang saya pesankan ya, supaya para penceramah itu juga ya, dalam bolehlah ya, panjenengan itu asli atau palsu, mas nasab itu terserah ya, bolehlah panjenengan itu mau mengaku paling mulia dan silahkan saja, tapi janganlah sampai nih ya, yang ini justru akan menimbulkan tambahnya perpecahan, akan menimbulkan kekesalan bahkan kemarahan, di mana panjenengan itu dalam ceramahnya menjunjung duri, tapi yang direndahkan adalah ulama, yang direndahkan adalah kiai, yang direndahkan adalah zuriat wali songo, mengunggulkan ya nasab kalang atau golongannya semata. Ini yang memunculkan reaksi-reaksi, akhirnya ya bertambahlah itu ya riuh dan keramaian, kegaduhan-kegaduhan itu ya, karena Indonesia Nusantara ini banyak sekali ya yang juga suriah Kanjeng Nabi nya dari jalur Wali Songo. Kalaupun tidak setuju ya sudah diam, bukan berarti kemudian merendahkan. Kalau tidak setuju ya terhadap kemuliaan ulama ya, orang bertakwa karena merasa lebih mulia, ya sudah muliakan saja diri ya, tetapi bukan berarti ulama diece, direndahkan gitu kan ya. Kenapa yang pun juga ya, masya Allah, kita umat Islam yang dari dulu dididik oleh ulama, oleh kiai kita, guru kita, untuk hormat, memuliakan dan mengutuk ulama gitu ya. Jarang ya yang di kampung-kampung itu ada semacam ya ajakan untuk nih cintai Habib, nih hormati Habib, janganlah ke ulama karena Habib itu dimulai. Jarang seperti itu ya. Jadi ya semuanya itu harus tahu dirilah, intinya begitu. Demikian ya apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya tentunya banyak yang salah dan khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara ya, agar untuk berkomentar di dunia maya juga janganlah mudah ya menuduh-nuduh ya bahwa kita itu adalah pembenci cucu Nabi, kemudian dengan mudahnya kalian itu menakut-nakuti ya, tidak akan dapat kunci surga, tidak husnul khotimah ya, akan kualat dan sebagainya. Saya khawatir mah justru anda-anda ini yang berbalik menjadi menerima kualat dan suluh khotimah. Kenapa? Karena mereka-mereka juga yang bereaksi tentunya punya alasan masing-masing, dan bahkan boleh jadi yang anda kadang-kadang tuduhkan atau takut-takut itu malah justru lebih baik daripada anda ya, daripada anda, maka boleh jadi ya yang kualat dituduhkan ke yang lain, boleh jadi kualatnya itu bahkan menimpa anda ya. Sebab siapapun benci ulama, benci kiai, maka dia akan digelapkan hatinya, tidak tahu hak batil. Maka dalam tidak tahunya hak batil ini akan menyebabkan bisa jadi suluh khotimah dan tidak bertemu dengan Allah dan Kanjeng Nabi syafaatnya. Dari sini maka kita lebih baik hati-hati
saya bicara itu ya bil ausat nang tengah-tengah ya. Orang bela mene sebenarnya ya, sebab kita juga masih tetap hormat dan muliakan pada habis-habisku salam takzim dan siap kita untuk mengikuti apa yang dipatuakan. Seperti itu saudara ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.